You better love me. My channel ini siapa Ponsky. Oke, di video kali ini aku bermain lo kapala lagi guys ya. Oke, sekarang lo kapala udah ada update terbaru, yaitu lo kapala episode 1-2 Tales of the Wind, dan sekarang mempunyai tampilan baru dari tombol start game guys ya di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe video ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin video ini guys ya. Oke, kita lanjut saja tempo start guys ya. Oke, wow, mantap sih guys ya. Di sini ada tampilan baru. Oke, biar gak diinvite-invite coy. Oke, di sini ada tampilan baru dari backgroundnya lobby ini ya guys ya. Ini gila si kesatria baru ya guys ya. Di sini apa aja sih di dalam updatean terbaru kali ini? Oke, kita langsung saja ke kesatrianya ya guys ya. Katanya sih di patch note-nya juga ada updatean terbaru dari fitur gameplay. Jadi untuk buyback-nya itu tidak langsung buyback ya. Jadi buyback-nya itu belinya pakai ori ya guys. Ini katanya sih pakai sistem hampir mirip-mirip dengan Dota ya guys ya. Kalau kalian main Dota sih pasti bakal nyaman banget main lo kapala ini, karena ada sistem buyback-nya, tapi buyback-nya itu buat pakai ori gitu coy. Jadi nggak kayak dulu kan, dari dulu kan tinggal refresh, dan sekarang kita harus pikir-pikir bisa apa itu buat beli duetnya atau beli buat revive ya guys. Jadi kita harus pinter-pinter ya guys ya. Sekarang sedikit agak sulit untuk bermain lo kapala ini, harus benar-benar main strategi gitu ya guys. Oke, kita langsung saja ke satrianya ya guys ya. Di sini ada kesatria baru ya guys ya, dan di sini ada tampilan baru juga di sini di patch notes-nya. Siapa itu, apa itu visualnya si Raja Papi ini, katanya ada tampilan baru. Gila, keren banget coy. Nah itu kan, gila, keren banget ya. Has to be strong. Dan ada skin barunya si Monica coy. Gila sih ini si Joker itu si Virtu Sparkling ya guys ya. Si siapa itu kayak si Sena kemarin, ke Sena ini Sparkling. Wah gila, keren banget coy. Terus dan di sini ada tampilan baru Vijaya. Mana Vijaya ya, ini Vijaya makin glowing. To win, gila, tampilan visualnya makin keren. To win is also to survive. Gila, keren banget, super keren. Dan ini skin 2 coy. Oke, dan di sini juga ada fitur apa lagi tuh, satria barunya nih coy. Gila coy, wah mantap coy. Si Elvinto, si Hanuman dari sini. Angin sunyi. Iya, yeah. Ini kayak monyet-monyet tuh, ada buntutnya coy. Gila, nyatain. Gokil coy. Ini skinnya coy. Mantap coy. Terus di sini juga ada fitur baru dari tampilan warna-warna yang keren, dan di sini juga ada event, limited event. Oke, kita klaim nih limited event ya guys ya. Di sini ditemukan terkubur jauh di bawah bumi, Elvinto ditemukan rusak babak belur dan nyaris tak bernyawa. Ilmuwan berugas menyamakannya dengan semua teknologi yang bisa mereka dapatkan. Elvinto yang bertahan, mereka yakin akan hal itu, tapi tidak dengan kondisi tubuhnya saat ini. Tubuh baru diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan potensinya sebagai petarung hebat, meskipun kekuatan tubuhnya kembali ingatannya hilang. Oleh karena itu,
sebuah alat dan kemudian diciptakan untuk membantu El Viento dapat kembali ingatannya. Sebuah pemancar untuk mengakses ingatan yang terlupakan yang tersebut di seluruh tubuhnya bantu El Viento mengolah semua data ini di sebuah perekam memori bernama Spanda Storage dan bantu dia menemukan kembali dirinya sendiri. Keren banget ya guys ya. Untuk kalian bisa lihat di pustaka ini, di pustaka ini pasti ada fitur-fitur baru di sini tuh. Ada ceritanya yang ada sih baru si Ilya, Sena, Miluta, Gino, Saira, Tarja. Yang lain sih belum ada guys ya. Kalian bisa baca-baca di sini juga nih tentang sejarah dan lain-lain. Dan untuk tag yang itu yang hampir sama dengan Monica itu kesinian itu ya, The Struggling. Nah, ini bisa tuh. Iya. Pianoku akan mengguncang hati. Masuk. Iya, keren banget coy. Oke. Di sini gak ada lagi dan di sini dengan harga skinnya 590. Kalau dibeli langsung dibeli di sini sih harganya sih sekitar citrin sekitar berapa nih cuy? 590, 150 cuy. Agak mahal cuy, 2,5 cuma banget cuy. Dan ini ada model bandel guys ya. Di sini ada bandel juga di sini unggulan nih. Kalian bisa beli di sini dapat kesatria El Viento dan Pahana ini dengan harga 284. Dan ini juga Manu Hajam ini paket istimewa berikan El Viento dan mungkin Nichipius Anthropoid. Dan di sini juga ada Rhythm Box paket istimewa berisikan Raja Patni plus skin Nika. Ini sih ini juga buat kalian ya pengen beli langsung saja beli guys ya. Kalau kalian sultan ya beli aja coy. Oke, jadi sampai sini aja dari fitur-fitur ya. Mungkin kalau ada yang kurangnya kalian bisa kasih tahu. Nanti untuk masalah gameplay dari fitur baru dari buyback-nya mungkin aku kasih tahu di video selanjutnya ya guys ya, di tes gameplay-nya si El Viento. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya aku semakin semangat bikin videonya. Oke, thank you sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.